Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Mr. PMS. Hari ini kita ya, orang tiap hari jalan-jalan, jalan-jalan terus. Sekarang kita masuk ke desa Kalikota sesuai request dari para pemirsa yang pengen merequest desanya. Oke, di sini kita sudah memasuki beberapa meter. Mungkin kita terlihat sebelah kanan kita ada suatu gedung yang gedung ini dinamakan SMP 40 Purworejo. Dan sebelah kiri ini adalah rumah dengan pagar yang sangat megah, kediaman dari Bapak Dr. Sukisno M.Pd. Ini pintu gerbang SMP 40. Oke, terus perjalanan kita terus. Wah, kiri itu ada Pertamini alias Pom. Nah, ini nanti ke kiri, nanti lurus ke rumahnya, lewat depan rumahnya Mas Den. Terus gini, sebelah kanan terlihat ada SMA 10 Projo yang super luar biasa megah, keren, masya Allah, luar biasa dan tertata rapih. Rumputnya dipotong dengan nuansa ala-ala wisata, objek wisata. Oke, terus kita lurus. Depannya terlihat ada pasar desa. Pasar desa dari desa Kalikotes yang dulunya merupakan bekas SD Negeri 2 Kalikotes. Dan ini juga sekaligus menggantikan fungsi dari pasar yang lama. Pasar lama itu ya, mohon maaf ya, namanya pasar Pasar Tentu, yang itu terletak di itu perempatan yang agak mereng-mereng yang menuju ke Gogo. Pas perempatan dan pas tikungan. Oke, kita masih lurus terus. Ini sebelah kiri, kalau nggak salah rumahnya itu, oke, Bang Isnan. Oke, terus kita masih lanjut lagi dengan nuansa sebelah kanan adalah irigasi dari Wadah Sintang yang kalau lurus ke sana nanti ada selis atau bendungan. Nah, ini belok kanan itu adalah ini adalah jalan menuju ke makam. Saya sering melewati ini karena mau ke makam. Terus lah ini kalau lurus itu adalah ke Gugong dan tepat sebelah kiri ada bekas pasar, pasar kecil yang dinamakan Pasar Tentu yang sudah ada dari sejak zaman dulu kala, itu menurut sejarah-sejarah, buku sejarah yang pernah saya baca. Oke, terus masih kita lanjut perjalanan menuju ke arah barat. Nah, ini rumahnya bagus sekali, terdekat itu dan luas, cukup-cukup megah dan representatif. Masih lagi kita ke arah barat, ya, di sebelah kanan ini ada pos PAU. Wah, ini cukup lengkap lengkap juga ya, punya PAU, punya SMP, punya SMA. Di sebelah depan nanti itu ada tadi rumahnya Nurwit ya, yang nanti lurus nanti sebelah kanan ada TK dan sebelah kiri ada SD. Jadi desa ini lengkap pendidikannya, PAU, TK, SD, SMP, dan SMA. Wow, amazing. Masih kita nanti berjalan-jalan. Ini suasananya, banyak orang naik sepeda motor. Dan sebelah kiri ini ada pekarangan kosong yang sudah banyak ditebangi. Kemungkinan ini mau buat suatu bangunan. Mungkin nah ini kita bicarakan sebelah kanannya adalah TK alias teman kanak-kanak. Masih sebelah kiri ini adalah dulu mindset Mbak Nuki dan adiknya adalah teman kosnya adik saya. Oke, ini adalah SD dari tadi, dia adalah SD dari Kalikotes, padahal nama lengkapnya itu Desa Kalikotes, tapi orang banyak menyebut dengan Kalikotes seperti kota di India yaitu Kalikut.
Masih terus ke lanjut ke arah barat. Di sini juga ini ada rumah dari teman saya namanya Budi Unu, teman SMP. Tuhnya ada mobil keren. Itu rumah dari Mbak Susi, teman SMP saya. Dan ini ada toko bangunan. Ini sangat maju pesat. Dulu belum sebesar itu. Berarti itu manajemennya modern. Wah, kita akan kalau sebelah kiri itu nanti tembus ke balai desa. Karena kita mau belok ke arah kanan, kita akan melihat bendungan. Ini saluran pada sintang yang barat. Barat-barat laut, utara timur laut. Oke, itu terlihat pintu air dari bendungan ini. Kanan kiri ada saluran semua. Jadi kalau papasan dengan mobil ini harus hati-hati karena ngepres. Nah, ini adalah jembatan. Yang sebelah kiri merupakan bendungan. Terlihat itu ada bendungan. Dan nanti sebelah sana juga biasa untuk menambang pasir. Dan jalan ini pula lah yang juga bisa nanti melewati dari Desa Kalijering. Oke, terlihat di sini. Itu nanti ada pertigaan Won, itu ada pelang Desa Kalijering. Dan ke sana nanti adalah rumah dari mertua dari teman saya namanya Patrick alias Pratik. Oh, ini sebelah kanan ada TPN yang terletak rapi dengan sumbu eksotis eksentrik. Ini ada ibu-ibu sedang berjalan. Wah, ini nanti ini kalau belok ke kiri adalah makam. Saya pernah ke makam sana. Ini lurus. Nah, ini kalau belok kiri nanti juga naik ke puncak gunung. Saya juga belum pernah ke sana sih, cuma kira-kira kok katanya orang. Mas, wah itu terlihat ada masjid baru dengan konstruksi atap baja ringan. Ini kanan kiri terlihat adalah gedebuk yang saya pernah tanya itu untuk tali tembakau. Masih lanjut kita menuju ke arah timur. Kalau kita yang sebelah timur utara sungai, ke sebelah kiri ini adalah rumah dari siapa namanya saya lupa. Pokoknya saya kenal saudara lah gitu. Ini adalah tempat penggergajian kayu yang terbesar di situ. Dan ini adalah musola. Wah, itu adalah jauh rumah dari temannya adik saya namanya Ibu Ruli yang katanya sekarang menjadi seorang dosen. Itu ada anak nyebrang nggak lihat-lihat, untung saya bisa ngerem pakai hidrolik brik. Oke, kita masih melanjutkan perjalanan di sebelah utara dari Desa Kalikutas. Dan ini sebelah kiri adalah rumah dari Pak Suprianto. Kalau dulu wah, kalau sekarang mungkin udah jadi mantan mungkin. Atau mungkin kalau bisa 3 periode ya masih jadi juga. Oke, terus ini masih lanjut. Ini ada belokan, kita belok kalau lurus bablas ke sungai, jadi kita harus belok. Itu terlihat sungai, sungai apa namanya, Kedung Bukit apa namanya, banyak itu sungai gabungan yang dari Kedung Wates lah, gabungan dari mata air Kalijuntung, kemudian mata air dari Pamirian, dan kemudian mata air dari Kaligelegen, nah, tembus jadi satu sungai. Nah, ini jalan kita lanjutkan, kita menuju ke arah utara. Dan ini menurut informasi sebelah kiri nanti ini ada suatu gunung. Dan gunung ini menurut informasi namanya Gunung Lanang. Kalau misalkan salah ya bisa dikoreksi. Oh, ini jalan yang kita lalui sangat mulus dengan orang dulunya punya aspal goreng, kalau sekarang namanya Bagnik. Wah, ini adalah pengendara sepeda motor. Gua antar
Itu juga tempat orang menambang pasir. Oke, terus kita masih lanjut menuju ke Kalikotas yang sebelah timur timur laut. Itu ada ibu-ibu membonceng anaknya, ini ada bapak-bapak bingung karena itu mandek, ternyata 12, seharusnya kan lewat sebelah kiri. Itu salah jalan yang menuju ke Gunung Kembang atau semua gede, semua gede. Polowangi Desa. Kalau ini kita melewati ini namanya Bulak. Buka syuting dari kelihatan Gunung Kembang. Lah nanti di desa yang itu, pedesaan yang itu, ya ini ada jemuran baku laki. Ini dulu sentra Albasiah, tapi karena Albasiahnya dulu banyak dikasih, banyak terkena virus sehingga sekarang beralih fungsi menjadi kebun-kebun. Ini wah banyak sekali ya, gedebok tali gedebok buat untuk pembakuan. Nah ini sama datang di Pedukuhan Polowangi yang merupakan masih wilayah dari Kalikotes. Kalau yang sana itu namanya desa Polowangi. Ini adalah desa yang paling utara dan timur berbatasan dengan Pesawen yang seberang sungai, karena Pesawen di sini cuma beberapa rumah menurut informasi. Oke, dan di sini ada rumah teman saya namanya Bapak Suparman. Saya pernah kondangan. Kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Semoga bermanfaat dan bagi yang kangen terhadap kampung halaman bisa terobati. Selamat datang di kualitas yang kalian untuk kita bangga-banggakan dengan keindahan alamnya, kesejukan dan keramahan orang-orangnya. Oke, sekitar caranya dari kita cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Fadarsi. Sampai jumpa lagi.